Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. What? Wow.
Terjemahan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 sampai dengan ayat 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu yang diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.